So katanya dia telah pun diambil tindakan, tetapi menurut Ketua Polis Negara, polis pengiring kena tindakan sebab tak istihar aset, bukan kes serang pemandu. Seorang anggota polis yang diarahkan menyerang seorang pemandu e-hailing dikenakan tindakan disiplin atas isu yang berlainan, kata Ketua Polis Negara. Namun Razaudin memberitahu Malaysia Kini, kertas siasatan bagi serangan itu telah diserahkan kepada Peguam Negara bulan lalu untuk tindakan lanjut. Pada Mei lalu, pemandu tersebut Ong Ing Kiong membuat laporan polis yang mendakwa seorang polis pengiring kepada Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, di luar sebuah hotel di Kuala Lumpur. Pada Rabu lalu, Ong dan peguamnya mendedahkan video insiden itu selain membangkitkan kelambatan proses keadilan bagi kes itu. Sesudah itu, Razin dipetik berkata, tindakan tata tertib telah diambil selain kes itu juga disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Dia berkata kegagalan mengisytiharkan aset menyalahi perintah tetap Ketua Polis Negara dan anggota itulah telah diberi amaran. Jika kita teruskan dengan siasatan dalaman untuk kes siasatan yang sama, ia akan jadi pendawaan kali kedua, katanya. Sementara itu, Rajendran, salah seorang kes pukul pemandu AKU, penjelasan. Sorry, kejap tuan-tuan. Saya lupa nak charge pun. Okay. Kes pukul pemandu OKU, penjelasan IGP bercanggah salah. Penasihat Lawyer for Liberties LFL, N. Surendran, mengkritik penjelasan Ketua Polis Negara berhubung tindakan tata tertib terhadap anggota polis yang dirakam menyerang pemandu e-hailing. Surendran berkata penjelasan Razuddin bercanggah secara asasnya salah, terutama berhubung pendawaan dua kali. Kenyataan terbaru Razuddin membingungkan dan bertentangan. Pada Jumaat, dia kata tindakan tata tertib telah diambil. Hari ini dia berkata tindakan tata tertib adalah untuk hal berbeza, tak ada kaitan dengan kes serangan. Seluruh negara diberi tanggapan salah yang tindakan tata tertib itu adalah untuk kes serangan. Okay, so saya rasa LFL ni yang Surendran cakap ni pun berasas juga sebenarnya, sebab tempoh hari pun kita diberitahu oleh Ketua Polis Negara bahawa tindakan tata tertib telah diambil terhadap polis yang memukul OKU tersebut. Tiba-tiba hari ini beliau mengatakan, Ketua Polis Negara mengatakan bahawa tindakan tata tertib itu adalah untuk kes tidak istihar harta. Kemudian dia kata bahawa kalau dia didakwa dan diambil tindakan tata tertib, itu dia panggil double jeopardy lah. Maksudnya didakwa dua kali. Which is not sebenarnya. Saya setuju dengan Surendran juga. I mean, kalau Ketua Polis Negara boleh jawab sebaliknya, dan kita akan tengok lah. Sebab tindakan tata tertib itu adalah tindakan dalaman berkaitan dengan kes tersebut. Dia kata, kita dah ambil tindakan tata tertib sebab dia tak istihar harta. Yang ini, takkan kita nak ambil tindakan tata tertib sebab dia pukul. Tak, dia dua kes berbeza untuk isu dalaman. So, dia kena ada dua fail yang dibuka terhadap dia. Dan dua itu akan membuat kepada dua implikasi berbeza, dua tindakan berbeza. Sekiranya benda itu dibawa secara, domestic inquiry, kepada siasatan dalaman. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, dakwaan beliau di luar mahkamah itu cerita lain. Kan, dekat di luar mahkamah itu adalah dalam kes jenayah. Tetapi dalaman itu perlu dilakukan secara open, perlu dilakukan secara telus dan perlu dilakukan secara adil juga. Itu yang sangat-sangat penting. Kalau tidak, akhirnya rakyat akan hilang kepercayaan kepada penjawat awam kerana tak berjaya untuk nak menegakkan keadilan dalam isu-isu sebegini. And polis nak tangkap kita, ialah dia sepatutnya ada code of conduct dia. Dia bukan boleh tangkap suka hati kerana polis mempunyai kuasa yang agak besar untuk menangkap, menahan, and untuk nak even dia ada license to kill tau, sekiranya keperluan itu mendesak. Sebab itulah, with the higher, orang kata apa, semakin tinggi tanggungjawab dia, semakin tinggi kuasa dia, semakin tinggilah tanggungjawab yang perlu dipertanggungjawabkan kepada dia. Alright, perkara tersebut perlu berlaku. Baik.